saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan Raspberry Pi 3 sebagai microcontroller dari alat yang kita buat. Yang kedua, kita menggunakan sensor HCSR04 sebagai sensor jarak, menggunakan 3 buah LED yaitu merah, kuning, dan hijau sebagai pengganti lampu merah. Kemudian kita menggunakan resistor 220 ohm sebagai penghambat dan kabel jumper sebagai penghubung dari komponen-komponen tersebut. Kemudian kita menggunakan breadboard sebagai peletak alat yang kita gunakan. Mobil atau kendaraannya kita menggunakan miniatur mobil-mobilan. Kami di sini kami menggunakan HCSR04 atau pendeteksi jarak sebagai sistem paralel kami. Jadi ada 3, bisa kalian lihat. Nah, ini kalau misalnya mobilnya masih dalam keadaan lalu lintas normal, maka lampu merah dan ketiga lalu lintas tersebut akan berjalan juga normal dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi apabila kendaraan mengalami kepadatan, karena untuk mengetahui kepadatan kendaraan ini, kita mengetahui dari HCSR04 ini, kendaraannya ada di depan sini, alias jaraknya terlalu di bawah 5 cm. Dengan durasi waktu 10 detik yang menandakan bahwa mengalami kepadatan kendaraan dibandingkan jalan lainnya, maka dia akan memprioritaskan lampu merah di sebelah sini menjadi lampu hijau yang lebih lama durasinya dibandingkan lampu lalu lintas lainnya, sehingga kendaraan di sini bisa berjalan dengan cukup normal dibandingkan yang lainnya. Apabila jumlah kendaraan sudah kembali normal, semuanya di bawah titik yang telah kami sediakan, titik sensor jarak yang telah kami sediakan, maka lalu lintas akan kembali berjalan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya secara normal.